Ngomong-ngomong, ini latihan, sempat latihan nggak? Nggak. Baru ketemu aja tadi. Baru ketemu tadi. Pas terakhir kita main di JGTC. Hah? Jadi baru ketemu lagi. Kita mau mata pianika. Sorry, mau pianika. Pianika jadi zaman SD. Protes semua. Jalur belakang nih. Hah? Jalur belakang. Enggak, depan juga bisa, depan aja. Mam. More than just a friend. Ngomong-ngomong, bentar, ini kurang suruh gue jadi sendiri ya. Kita panggilin Raja juga, Raja sama Raja. Mas Alif, pinjam gitar musiknya ya. Gue tahu dari tadi banyak yang nyanyi Sinking of Rakyat, tak terang makanan, oke? Aku boleh ambil yang lain di luar. Boleh jauh soalnya. Dan yang di komen kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Mau ada sesi Q&A sedikit, ada yang mau nanya-nanya nggak untuk di komen? Yang mau nanya-nanya, aku bisa baca, aku akan baca itu. Lo bisa langsung baca komennya. Ah, tarak-tarak pasti. Ya, maunya tarak-tarak yang mana? Mau nggak? Mau yang mana? Itu yang kita tuh. Masuk RD. Bagaimana? Tarak-tarak. Sebentar ya, gua akan ambil daripada lama-lama. Jadi buat kedua aja, di sini di belakang kita lagi set up. Abis ini Om Faris sekarang akan nyanyi itu dan berapa? Hari minta sesuatu di Jogja. Enggak pernah datang, bisa enggak ya? Enggak. Yaudah, kita suruh jadinya milik Jack. Lah, dan akan rilis sekitar bulan Agustus. Udah boleh dikasih tau dong. Semua lagu yang akan dibawain bisa satu sih malam ini. Gimana pas Rustaman malam ini buat lo? Dan juga apa pertanyaannya? Ya, bagus banget, mantap. Saya tidak mau ngapain kamu kesini, padahal aslinya Uje, bisa dibaca? Atia, more than just a friend, kapan? Barusan dibilangin, more than just a friend rilis Agustus di seluruh platform digital. Baru masuk. Jampernya terbalik. Gitu. Sambil nunggu di belakang, Razan kenapa kayaknya wow banget? Wow banget, Razan. Oh iya, lu mah aneh sih. Kok kamu? Gimana sih bang? Enggak, yang dari tadi gue ya. Gue kan kalau tadi lagi pada nyanyi, gue di belakang komputer ya. Bisa baca komen. Apa-apa ada bilang, Bang Adri kapan nyanyi? Enak aja. Oh, iya. Berani bayar berapa? Enggak lagi lah kali. Kenapa kayaknya asik banget tuh nyanyi-nyanyi. Kalau aja udah siap? Kalau aja udah siap? Teman-teman, abis ini kalau ada latihan cover SRM dengan Kelly Quarter. Dan abis itu jangan lupa masih ada Totalus Project, JJ kembali lagi, Razan, Rofi, Eric, Jimmy akan collab bersama Om Faris RM. Kita langsung nikmati lagi sekarang Faris RM Anthology Quartet. Thank you.
adalah sebenarnya kita main formnya pasti, tapi apa yang terjadi di panggung itu bisa jadi acuan baru buat kita di situ. Jadi sedikit ada jammingnya, itu keuntungan buat yang misalnya saya nggak, kan nggak, kita semua nggak latihan, tapi yang penting dengar satu sama lain ya ada klik-klik, ada preset dikit-dikit, oke okay lah karena nggak pernah main juga. Oke, okay, udah nyantol lah ini. Udah nyantol, pada dasarnya kita nyantol. Udah sih, pokoknya mantep dah. Udah bisa ngomong ya? Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Terlalu keren. Asik banget, keren banget. Oke. Okay. Ada improv sedadakan nggak dari Mas Faris? Banyak. Wah banyak. Tapi itu justru itu. Jadi pas setiap main memang kadang-kadang ada energi-energi yang lain. Justru itu yang menarik sih sebenarnya. Oke. Nah itu nggak perlu latihan ya, langsung on the spot ya. Yang penting sama energinya udah.
kita bukan hanya terjadi di musik dan di panggung, tapi juga di luar panggung. Yeah. Makanya tadi kayak di grup WhatsApp kita sering ngobrol, kita diskusi musik. Okay. Semacam. Ya pleset dikit oke. Okay. Sebenarnya antologi sendiri itu sebetulnya keluarga besar. Kami sudah bermain selama hampir 12 tahun secara bersama-sama gitu. Dan oleh karenanya sudah khatam gitu ya. Sehingga sering terjadi misalnya kami bermain untuk formasi-formasinya, antologi itu juga bisa diperbesar dan diperkecil gitu. Dari mulai trio sampai berformasi 7 orang gitu. Ini kan membawa nama Yayasan Kesenian Alex Kumara. Jadi karena Om Faris pernah kerja sama-sama almarhum papa, kita ajak juga, makanya Om Kinan juga kita ajak. Alasan paling terakhir adalah karena, tapi yang paling penting sebenarnya adalah karena Om Faris ini seorang artis yang timeless. Karyanya itu melewati bermacam-macam generasi, banyak generasi yang dia lewati, sehingga bahkan setelah kita bikin bersama Kota Musik Project di mana membernya umurnya hampir semuanya di bawah 20 tahun, berhasil dan disukai oleh fansnya mereka dan followersnya mereka. Terbukti malam ini konser musik Taman Simfoni Faris RM nyanyi Kinan Sution, penontonnya lebih banyak daripada konser yang pertama. Rofi? Iya, JJ, Erik, aku kita maju dikit nih. Ini sedang perasan, selamat seberang. Ya, udah sana ya. Bisa banget. Dan teman-teman yang sedang menonton Kota Musik Taman, terima kasih atas animonya, terima kasih. Menurut aku wajar ya, kalau kita udah berkarir di musik 48 tahun, rasanya nggak perlu lagi latihan lah, konyol amat gitu. Latihan, buat apa latihan buat gua? Asik-asik aja. Tapi sekali lagi, bukannya kesombongan ya, tapi artinya semua pemusik nanti akan sampai pada fase itu gitu, dimana mereka akan menemukan dunia mereka dan nikmatnya main musik tuh di mana gitu. Justru ada salah itu nikmat loh, ya justru ada lupa syair itu nikmat gitu loh, karena dengan eksistensi yang sudah kita bangun begitu lama, publik udah nggak peduli lagi gitu, mau salah mau enggak gitu. Kita tetap Faris RM Anthology.